Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya berzikir dalam keadaan menjima istri? Syukran, semoga Allah memberikan keberkahan pada ilmu jenengan, amin ya rabbal alamin. Ini pertanyaannya, bagaimana hukum berzikir ketika menjima istri? Dalam kitab Faidhul Qadir, halamannya dari 198 sampai 215. Keterangannya bagaimana? Langsung saya ringkas saja. Ahabbul a'mali ilallahi antamuta walisanuka ratbum min zikrillahi. Di situ ada hadis, paling dicintainya beberapa amal di sisi Allah, antamu tawalisanu karatbum min zikrillah, hendaknya kamu meninggal sedangkan lisanmu adalah basah karena sebab berzikir kepada Allah. Di situ penafsiran lisanuka walisanuka aywal halu anna lisanaka, yakni sedangkan kondisi lisanmu ratbun min zikrillahi adalah basah, terbasahi karena berzikir kepada Allah. Fatata'akkadu, maka menjadi kokoh mudawamatu zikrillahi ta'ala, apa melanggengkan berzikir kepada Allah ta'ala fi jami'il ahwali, di setiap keadaan. Ini dalam kitab Faidhul Qadir. Lakin tetapi yustasna, dikecualikan minaz zikri, dari zikir, Al-Qur'anu, apa membaca Al-Qur'an halal jinabati, ketika junub biqasdihi, dengan tujuan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ketika junub dan tujuannya memang niatnya serta tujuannya niat membaca Al-Qur'an. Fa innahu haramun, maka hukumnya haram. Wa yustasna, dan dikecualikan min umumihi, dari keumumannya zikir. Aidan juga, al-mujami'u, siapa orang yang berjima. Wa qadil hajati, dan orang yang sedang melaksanakan hajatnya, seperti buang air kecil atau buang air besar. Fayukrahu lahuma adzikrul lisaniyu, maka dimakruhkan bagi orang yang jima dan orang yang sedang melaksanakan hajatnya zikir secara lisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah. Jadi kalau dilafadzkan secara lisan itu hukumnya makruh. Ammal qalbiyu fa mustahabbun ala kulli halin. Sedangkan berzikir secara hati maka hukumnya sunnah atas setiap kondisi. Jadi perlu saya garis bawahi, Faidhul Qadir ini, dalam kitab Faidhul Qadir ini, ratbum min zikrillah ini nanti syarahnya banyak. Kemudian nanti ada redaksi fatata'akkadu. Langsung saya ambil fatata'akkadu sehingga kajiannya biar lebih ringkas. Kembali kepada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang berzikir sedang jima? Hukumnya makruh kalau zikirnya secara lisan, kalau secara hati tetap mustahab atau disunnahkan. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.